Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita ya, tim Outdoor Supply. Dan untuk video kali ini, video YouTube kali ini sudah terlihat ya, kita bakal nge-review suatu produk. Dan ini produk terbaru dari Monte Equipment. Itu ada carrier yang lumayan besar untuk kapasitasnya ya. Buat kalian yang mungkin udah lama ngikutin Monte Equipment, mungkin tahu ya, series backpack dari Monte itu biasanya kita buat itu 18 liter sampai ke paling besarnya itu 37 literan atau 40 literan. Nah, yang ini spesial banget karena ukurannya itu terbesar ya, 45 liter up to 50 liter. Jadi itu carrier pertama terbesar dari Monte Equipment. Dan juga ini kita lagi ada harga promo, nanti kita sebutkan mungkin di akhir video ya. Sebelum lanjut mereview produknya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, untuk share juga ke teman-teman kalian. Dan juga di subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Jadi jangan lupa di subscribe channel ini untuk mensupport kita ya, agar kita sering mengupload konten-konten semacam ini ya, untuk review produk, untuk review promo, ataupun bahkan kita bakal upload kegiatan-kegiatan outdoor atau kegiatan sehari-hari tim Outdoor Supply ya. Jadi jangan lupa di subscribe sekarang juga, gaskin. Oke, lanjut aja, langsung kita mereview produk satu ini. Kita punya Amosa 45 liter sampai 50 liter dengan banyak fitur-fitur yang udah pastinya lengkap banget ya. Dan juga udah didesain khusus untuk kegiatan outdoor, terutama untuk mendaki ya. Ini untuk kapasitasnya dulu, untuk kapasitas sudah tentunya sudah cukup besar ya dengan 45 liter ini. Ini bagian atasnya juga bisa menampung beberapa barang sampai ke 50 liter kurang lebihnya ya. Dan ini nyaman digunakan di berat kurang lebih 10 sampai 12 kg ya, untuk berat nyamannya itu. Dan ini kita review langsung aja untuk fitur-fitur yang tersedia dari Amosa ini. Kita mulai dari bagian atas ya. Nih, ini spesial banget ya untuk series Monte ini, mungkin ini pertama kalinya ya ada series backpack carrier yang menggunakan bagian ini penutup kepalanya ya. Nah, ini tuh bisa dilepas dan bisa dipasang ya. Ini spesial banget karena nggak cuma tutup kepala, tetapi ini juga punya kompartemen ya. Oke, di bagian atas ini kalian bisa gunakan untuk menaruh beberapa barang ya. Flysheet juga bisa masuk ke sini, HP, powerbank atau apapun. Center juga biar gampang ambilnya, yang quick access tuh di bagian atas bisa ya. Bisa banget kalian taruh di sini, dan di sini pengamannya mudah menggunakan rest rating, jadi nggak akan tumpah-tumpah. Aman banget. Bagian atasnya udah ada kompartemen dan ini unik sekali ya untuk carrier satu ini. Lanjut di bagian dalamnya pun di sini sudah dilengkapi dengan material yang bisa menutupi bagian dalam dari carriernya ya, dan juga udah dilengkapi dengan talinya juga. Jadi ketika kalian nutup itu udah bisa dikencengin. Jadi tenang, gak usah khawatir barang-barang kalian bakal berhamburan keluar karena di sini udah dikasih pengaman juga ya, dan bisa dikencengin juga dengan menggunakan tali serutnya. Ada penguncinya juga. Jadi aman banget ini untuk carrier kapasitas 45 liter ini ya. Lanjut kita ke bagian depannya. Ini kita pasang dulu untuk bagian atasnya. Dan juga ini ya, di bagian atasnya ini udah ada logo Monte Equipment-nya juga, yang pastinya eksklusif ya, udah di bordir menggunakan bordir yang materialnya yang eksklusif banget ya. Nah, di sini menggunakan bakalnya juga yang unik ya, bukan seperti bakal biasa. Ini membuat kesan elegan juga di bagian penutupnya, dan udah menggunakan webbing juga tentunya ya. Webbingnya di sini mudah banget untuk digunakan, untuk kalian mengencangkan bagian atas itu tinggal ditarik saja bagian ininya. Jadi tinggal disesuaikan segimana besar dari atas carrier ini ya. Pokoknya 45 liter sampai 50 liter ini bisa banget tinggal disesuaikan untuk webbing dan bakalnya. Oke, kita lanjut ke bagian depannya di sini. Mungkin di sini udah terlihat ya, di sini dilengkapi dengan tali serut atau tali elastis ini. Ini kalian bisa gunakan juga untuk beberapa fungsi juga ya, yang kalian bisa manfaatkan. Entah itu menggunakan ini untuk menaruh barang-barang yang bersifat bisa ditaruh di luar ya, seperti jas hujan bisa, atau yang kalian kaitkan di sini pun bisa lah, apapun barangnya asal bisa muat di tali ini ya. Ini talinya juga bisa dimelarkan, bisa dikencangkan, bisa diatur sesuai sama kebutuhan kalian. Dan juga di bagian sampingnya udah ada mungkin apa ya, hiasan, tapi ini bisa dimanfaatkan juga ya. Bagian sampingnya itu ada beberapa tali, dan ini bisa kalian pakai jika kalian punya karbiner. Karbiner atau kayak apa ya, penyantel, itu kalian bisa manfaatkan di sini ya. Jadi buat naro gelas atau naro senter atau naro apapun itu bisa dimanfaatkan di sini ya. Keren banget bagian depannya. Lanjut ke bagian samping. Nah, ini spesial juga.
Bagian sampingnya sudah dilengkapi dengan side pocket, dan ini ada dua buah ya, sebelah kanan dan sebelah kiri, dan ini cukup besar. Ini bisa menampung air atau botol minum kurang lebih ukurannya 1,5 liter ya. Bahkan mungkin besar, lebih besar juga bisa, karena di sini udah ada talinya juga, jadi bisa diatur ya. Kalau kalian bawa botol yang kecil juga jangan khawatir, ini bisa dikecilkan juga sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk bagian sampingnya, dua side pocket dengan material yang udah pastinya elegan ya. Nah, cakep banget kan untuk dua side pocket ini. Dan gak cuma botol minum ya, kalian taruh frame tenda di sini, bisa taruh tendanya juga bahkan ya. Bisa banget karena ini cukup besar kapasitas untuk dua side pocket di bagian samping Amosa 45 liter ini. Lanjut kita ke bagian belakang. Nah, ini nih salah satu yang bikin carrier satu ini tuh sangat-sangat recommended untuk digunakan, karena menggunakan back system yang luar biasa ya. Di sini back systemnya itu sudah menggunakan back system yang breathable juga ya. Jadi di sini sudah ini tuh back system terbaru dari Montecuban juga. Jadi di sini angin itu nggak akan ngendap di bagian punggung kalian. Kalau kalian bawa carrier kan biasanya itu di bagian belakangnya itu kayak nempel gitu ya sama si carriernya, dan kalau misal keringat biasanya remes ke carriernya. Nah, ini solusinya ya, di sini bisa masuk untuk udaranya. Jadi bagian punggung kalian itu nggak usah khawatir bakal bisa masuk udara, sampai ini tuh bisa adem juga ya. Ada sirkulasi udara yang masuk ke sini. Ini enak banget, dan ini foamnya juga cukup tebal, kurang lebih 10 mm. Dan ini enak banget, empuk kalau misalkan digunakan ya untuk back systemnya. Spesial banget. Dan juga nggak cuman si back system doang. Untuk padnya juga udah dilengkapi dengan foam yang cukup tebal ya. Untuk di pad ini menggunakan honeycomb. Motif patternnya itu seperti seperti sarang lebah ya, honeycomb. Dan di bagian hip beltnya juga, tuh di sini ada hip beltnya juga. Sebelum ke hip belt, kita ke bagian atasnya dulu. Back system, padnya juga udah tebal, dan di atasnya sudah menggunakan load lifter juga. Nah, ini yang spesial juga ya. Fitur satu ini tuh sangat berguna untuk di carrier. Kenapa berguna? Ini bisa meringankan ketika kalian menggendong carrier ini ya. Meskipun carrier sedang posisinya membawa beban yang berat, tapi kalian bisa membagi beratnya itu di bagian pundak, bagian pinggul juga menggunakan salah satu fitur ini, load lifter ya. Jadi untuk backpack ini tuh udah dilengkapi dengan load lifter, enak banget. Dan untuk cara menggunakannya pun mudah banget, nanti aku contohin di akhir video, jadi jangan di skip. Tonton sampai beres ya. Di sini ada load lifter di dua bagian padnya, dan juga sudah ada webbing juga untuk menggantung seperti biasa. Dan juga di sini ada lubang untuk kalau kalian punya water bladder ataupun apapun ya, selang di sini itu bisa banget. Peruntukan awalnya untuk water bladder ya, kalau kalian punya itu bisa banget. Jadi di sini sudah ada fitur yang bisa memumpuni ketika kalian butuh water bladder ketika mendaki. Jadi mendaki bisa sambil minum, itu enak banget ya. Di sini selangnya tinggal dimasukin, nanti tinggal dicantolin, itu sesuai dengan selera kalian ya. Dan juga di bagian padnya juga tadi di sini ada webbing dan bakal juga. Webbing bakal ini bisa di adjust juga ya, bisa diatur untuk kencangannya dan juga untuk tinggi rendahnya juga tuh ya. Jadi nggak cuma di bagian dadanya kan macam-macam ya, di sini bisa diatur juga sesuai sama ukuran atau nggak tinggi badan kalian, ini nyamannya di mana itu bisa banget ya. Kanan kiri bisa diatur untuk ketinggian dari chest webbing ini ya, chest strap di bagian dada ini ya. Dan juga nih padnya juga udah dilengkapi dengan yang semi-semi kayak load lifter gitu ya, tapi di bagian padnya ini juga enak banget buat membagi beban di bagian backpacknya, bagian kenyamanan kalian saat menggunakan, pokoknya ini enak banget, nanti aku contohin makanya. Dan juga nih ya, tidak lupa di sini ada hip belt dan juga hip pocket. Jadi hip belt di sini udah dilengkapi dengan pocket juga. Ini spesial banget, ini lumayan banyak di satu fitur, terdapat banyak fitur juga. Yang pertama nih, di hip beltnya itu ada pocket, dan pocketnya juga sudah menggunakan resleting yang waterproof ya kakak, waterproof. Jadi kalau kalian naruh di sini itu HP atau naruh power bank atau naruh apapun yang quick access, cemilan juga bisa ya, itu nggak akan kebasahan kalau misalnya kena hujan, karena resletingnya pun sudah kita gunakan material eksklusif ya kakak, zipper waterproof. Kanan dan kiri ini lumayan ya, lumayan kurang lebih ada 1 liter sampai 2 literan. 1 liter lah kurang lebih. Tuh di bagian pocketnya cukup besar. Dan juga di sini sudah ada strap juga ya. Webbing strapnya ini bisa di adjust juga, bisa kalian atur, dan cara mengaturnya juga sangat mudah.
buat kalian yang udah ngikutin Monte Equipment pasti tahu ya cara mengatur dari strap di bagian hipnya, bagian hip pocket hip beltnya ini. Di bagian load lifternya itu sangat mudah banget, gak perlu kalian bongkar dulu si tasnya. Itu kalian sambil digendong bisa banget buat nge-adjustnya, nanti kita contohin ya. Dan juga ini tuh, ini si apa hip belt ini, kalau kalian gak nyaman menggunakan itu bisa banget untuk dilepas, karena ini sifatnya removable ya. Ini bisa kalian lepas dan bisa kalian pasang. Tuh, tinggal dilepas aja di bagian bawahnya. Nah, bagian sininya ya. Pokoknya sesuai dengan selera kalian, sesuai dengan yang kalian mau lah. Mau pakai hip beltnya boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Sesuai dengan kebutuhan saja. Mungkin begitu untuk fitur-fitur yang ada di Amosa Carrier dari Monte Equipment ini. Dan juga di Amosa ini itu sudah ada logo Monte juga ya di bagian bawahnya. Di sini ini ada identitas kita, ada logo Monte, dan di sini juga pokoknya dari backpacknya juga udah kece, udah fiturnya lengkap banget juga, dan udah pastinya enak banget digunakan. Untuk mendaki bisa, untuk backpackeran bisa, pokoknya segala multifungsi ini. Untuk ultra light backpack, bahkan kayak bukan ultra light ini ya, cukup besar juga. Carrier, semi carrier dari Monte Equipment Amosa, 45 liter sampai 60 liter. Oke, sebelum menggunakan ini, mungkin kita sedikit mengupas tuntas material yang digunakan ya. Material yang digunakan di carrier satu ini yaitu 420D nylon composite fabric ya, dan juga di sini juga webbingnya, dan strapnya itu strap webbing, udah bakalnya juga udah eksklusif semuanya. Kita udah menggunakan material yang eksklusif dan pastinya udah water repellent juga, jadi aman ketika kalian gunakan. Kalau gerimis itu nggak akan tembus ke bagian dalam, jadi tenang saja. Back systemnya juga menggunakan foam yang cukup tebal juga, 10 mm tadi saya udah sebutkan ya. Bagian padnya juga pokoknya material yang udah digunakan oleh Monte Equipment di backpack atau carrier satu ini tuh udah sangat-sangat legit banget ya. Langsung aja kita coba untuk pemakaiannya itu seperti apa kurang lebihnya. Oke, mungkin seperti ini ya penampakan ketika dipakai, tapi ini belum di settingnya. Kita contohin cara menyetting untuk tas ini tuh gampang banget ya. Pertama-tama mungkin kalian bisa dari load lifternya, tinggal kalian tarik dari strap ini, jadi nggak perlu dibuka backpacknya, tinggal kalian tarik aja sesuai sama kebutuhan doang ya, sesuai dengan kenyamanan kalian. Tinggal ditarik strapnya, kalau sudah cukup gitu, sudah terasa cukup, tinggal tarik strap yang di bagian padnya, kalian tarik. Kalau udah cukup, tinggal di bagian chestnya, tinggal di bagian hipnya, tinggal di bagian hip beltnya, bagian pinggungnya, pinggulnya. Nah ini tinggal kalian tarik juga, di sini ada strap juga. Tuh. Jadi semua strap di sini tuh kalian itu bisa ngaksesnya itu mudah banget, tinggal ditarik. Kalau udah nyaman, udah tinggal naik saja. Tuh, bagian atasnya kurang kencang, tinggal ditarik. Kurang longgar, tinggal dilonggarinnya pun gampang banget. Tuh, tinggal mendorong bagian load lifternya atau bagian penyambungnya itu tinggal kalian tarik atau didorong juga tuh. Jadi enak banget. Bagian chestnya kalau perlu tinggal dipakai, gampang banget ya. Nih, untuk strap chestnya juga kalau kalian butuh bisa banget kalian pakai. Tuh, jadi enak banget. Udah, tinggal dipakai pokoknya. Senyawan ini harganya termurah ya, kita belum ngebahas soal harga. Kurang lebih seperti ini fitur-fitur yang ada di bagian Amosa Carrier 45 liter terbaru dari Monte Equipment. Nah, kita lanjut ke harga ya. Di akhir video ini kita bakal spill promo terbaik, mungkin terbesar juga. Karena ini carrier ini lansirnya itu sebelum bulan puasa, dan kita pun sekarang lagi ngadain promo Monte Indonesia Ramadan Festival. Ini masuk nih promonya nih, besar banget untuk carrier ini. Kita bandrol dengan harga termurah banget. Untuk harga normalnya itu kita jual di 450 ribuan. Tetapi untuk spesial lansir pertama kali dan spesial Ramadan Festival juga, ini carrier Amosa 45 liter dari Monte Equipment, kita kasih harga termurah banget. Dari 4,5 jadi cuma 199 ribuan saja ya. Jadi nggak sampai 200 ribuan, ini termurah banget untuk 45 liter. Carrier sebesar ini harganya termurah banget, lagi ada diskon spesial cuma 199 ribuan doang ya. Fiturnya udah lengkap banget. Ini kalian bisa pakai juga untuk hiking bisa, untuk daily bisa, untuk backpackeran bisa, pokoknya lengkap banget. Dan ini terbatas banget, jadi kalian cepet-cepetan, buru-buruan datang aja langsung ke toko kita. Atau bisa juga pesan untuk yang nggak bisa datang ke sini ya, untuk yang rumahnya jauh-jauh. Bisa banget manfaatkan marketplace kita. Kita punya Tokopedia, ada Shopee juga, ada TikTok Shop juga. Pokoknya lengkap banget, manfaatkan. Ini udah kita up juga untuk artikel satu ini. Jadi jangan sampai kehabisan, manfaatkan promonya.
harganya cuma 199 ribuan saja ya. Amosa ini kita tersedia dalam 3 varian warna ya, ada warna hitam, warna navy dan warna merah, semuanya lagi ada harga promo. Kita pukul rata dari harga 4,5 jadi cuma 199 ribuan doang. Itu udah tersedia dari semua marketplace kita ya, ada Shopee, ada Tokopedia, ada TikTok Shop juga, dan juga tentunya ada di WhatsApp dan juga di toko offline kita ya. Untuk di offline itu kita ada di Jalan Cianjong nomor 58 untuk di toko store pusatnya, atau kalian juga bisa ke semua cabang kita, ada di Yogyakarta, ada di Garut, itu semuanya kita udah sebar untuk series terbaru ini, dan ini terbatas banget ya. Untuk online-nya juga bisa ke admin WhatsApp ya, buat pemesanan secara online lewat WhatsApp, nanti kita kirim setiap harinya. Oke, mungkin gitu aja untuk video review kali ini. Yang mau request boleh banget ya, langsung aja disertakan di kolom komentar. Untuk next videonya itu mau nge-review atau mau bahas topik apapun, itu bisa banget dibantu di kolom komentar ya. Mungkin gitu aja review kali ini. Cukup singkat mungkin ya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan ataupun kekurang enakan ketika menjelaskan. Pas aja merapat ke sini biar bisa silaturahmi juga sama teman-teman di sini. Toko kita buka setiap harinya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tentunya dengan barang-barang yang eksklusif dan enak-enak seperti yang satu ini juga ya. Ini udah ada di toko juga, udah ada di semua cabang juga. Tinggal saja datang ke toko Monte Equipment terdekat dari daerah kalian ya. Mungkin gitu aja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.